Wih, sahabat BDMI, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Lampung Tulang Bawang. Kebetulan beliau lagi beli spare part dan dia pengguna alat kita ECJG932. Ini dia, kami bersama dengan Pak Bayu. Pak ya. Bayu, apa kabarnya? Kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Bayu adalah salah satu pengguna alat dari kami. Ya. Tipe apa yang punya, Pak? ZL932L. ZL932L ya, iya. Tipe yang long banget ya. Yang long ya. Tahun berapa Pak beli alatnya Pak? 2021 awal Januari. 2021 awal. Iya. Sampai jalan aja Pak. Iya. 2021 awal. Berarti sudah sekitar 4 tahun ya Pak iya, ya? Mau 4 tahun. 2021 ke 2024. Wah, berarti sudah lama sekali ya. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Selama 4 tahun itu berarti alatnya awet ya Pak ya? Alhamdulillah awet Pak. Oh, Masya Allah alhamdulillah awet. Apa Pak? Kiat-kiatnya sehingga bisa dipakai lama sampai 4 tahun itu alatnya Pak? Yang jelas servis berkala, mungkin kayak ganti oli, kayak filter gitu-gitulah cuma. Oh, jadi ada diperhatiin servis berkala ya Pak ya? Oh, kalau operatornya seperti apa Pak cara bawanya? Operator emang alhamdulillah dapat operator yang bagus, jadi istilahnya tahu alat, tahu mesin gitulah. Oh, gitu. Jadi memang pengaruh banget Pak ya cara bawa operatornya. Pengaruh banget. Perawatan itu pengaruh terhadap alat itu alat, lama apa enggaknya Pak ya. Iya. Oh, gitu. Nah, selama 4 tahun itu kan lama ya Pak, 4 tahun itu pasti ada yang haus spare part-nya. Apa aja Pak kendala atau yang perlu diganti? Sementara cuman ganti filter oli. Master rem sama kampas sama pernah ada kerusakan mungkin cuma di gear roda ya. Oke. Dan itu pun alatnya ready di sini selalu. Spare-nya ready. Selalu ready. Jadi selama Bapak ada kendala itu, bukan kendala sih memang harus servis rutin selama 4 tahun itu. Beli spare-nya di sini juga, Pak. Di sini. Dan selalu ready. Iya. Wow, makanya Bapak semakin senang ya Pak ya. Alat udah long time panjang. Bisnis apa di sana, Pak? Kalau sana kita buka ram sawit sama singkong. Ram sawit sama singkong ya Pak ya. Oke. Wah, jadi pemirsa, sahabat BDMI luar biasa. Pak Bayu ini punya alatnya dari 2021 ya Pak ya. Sampai sekarang masih awet, masih sangat prima karena servisnya selalu diperhatiin ya Pak ya. Operator yang bawa ini yang paling penting. Jadi kita harus tahu kondisi alatnya seperti apa, cara bawanya seperti apa. Jadi harus tahu operator menggunakan alat ini. Spare partnya yang jelas kata Pak Bayu tadi selalu ada ya Pak ya. Iya. Dan nggak banyak yang diganti, hanya umum-umumnya saja yang diganti. Yang haus pun cepat diganti dan kita ada spare partnya. Iya. Jadi terima kasih Pak Bayu. Ini benar-benar honest review. Kebetulan Pak Bayu ini datang ke sini beli spare part. Jadi kita nggak janjian. Iya. Kebetulan serius, di Tangerang jadinya ke sini. Nah, kebetulan beliau ada perlu ke Tangerang jadi beliau ke sini. Jadi benar-benar ini honest review, review jujur, review asli Pak Bayu. Kita tidak pernah kenal ya Pak ya sama sekali. Ngobrol tadi sebentar ternyata Bapak customer kami dan sudah lama belinya. Dan ini benar-benar ungkapan jujur dari Pak Bayu. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti senang puas dengan alat kami Pak ya. Kali terima kasih Pak. Semoga tambah sukses usahanya. Amin. Tambah panjang juga alatnya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Keren Pak Bayu. Thank you Pak Bayu.